Meski sempat terpukul oleh pandemi COVID-19 akibat penundaan bisnis perjalanan, peluang kerja di kapal pesiar maupun merchant shipping kini kembali terbuka lebar. Dalam Marine Statistics, terlihat Indonesia masuk ke dalam peringkat 5 besar dunia sebagai penyedia kru kapal terbanyak di dunia. Di pasar internasional, kru Indonesia terkenal profesional dan jujur. Namun banyak dari mereka yang enggan mengambil resiko untuk berkembang, sehingga menjadi kalah bersaing dibandingkan kru dari negara-negara lain seperti Filipina, China, dan India. Setangguh apakah pelaut dan kru Indonesia? Siapa ini lawan berat pelaut Indonesia di pasar internasional nih, Cap Suar atau Cap Heru sih? Mohon ini informasinya. Mungkin Cap Heru dulu kali yang menjawab. Yeah. Soalnya pasal 1, pasal 2 nanti. Gimana mas? Iya, ini ada titipan pertanyaan nih dari media saya. Siapa sih lawan berat pelaut Indonesia ini di pasar internasional nih sekarang? Iya. Yeah. Terima kasih mas. Iya. Yeah. Lawan terberatnya adalah dirinya sendiri dulu. Pastinya. Itu ya. Untuk fight sama perusahaan-perusahaan lain. Jadi apa namanya? Kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang kapalnya banyak, perusahaan besar yang kapalnya banyak. Kita belajar dari sana. Jadi di sana itu kapalnya banyak, umurnya panjang, itu pasti saya sudah bisa pastikan pasti sistemnya sudah bagus, terus banyak kebaikan-kebaikan, jadi krunya dibikin sedemikian rupa sehingga tinggal mikirin masalah tugas dan tanggung jawabnya saja. Nah, di situ. Jadi sistem yang lain-lain jika terjadi hal ini itu semua sudah tersistem dengan baik, dilindungi dengan baik, jadi tinggal berpikir tugas saya bekerja di atas kapal apa sesuai dengan job description-nya. Jadi itulah kelebihan mereka-mereka seperti PIL, MSC, terus kalau di tanker ada Shell, ada British, segala macam. Itu disitulah kelebihannya. Mereka sedemikian rupa krunya cuma berpikir dengan job desk-nya saja. Fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya setelah dia di atas kapal. Itu menurut saya. Ya, ini di antara mereka kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Barusan kan kurang lebih kelebihannya tuh. Gimana cara SDM, PT SDM ini menghadapi kelemahan kru dari kita sendiri agar bisa bersaing lebih hebat lagi di dunia internasional? Nah, kebetulan di SDM ini kan ada departemen training ya. Yeah. Ada departemen training. Jadi saat proses masuk sudah terbaca ini, ini kru ini untuk bersaing ke luar negeri, untuk bersaing kumpul dengan bahasa asing dan segala macam, apakah dia ada, bisa kita pastikan dia kurang ini. Nah, kami punya tim apa namanya departemen training, di situ kita bisa kasih masukan, karena tidak jarang yang 100% begitu apa datang dari luar, pernah berkumpul di perusahaan lain dan segala macam, hadir ke kita untuk bersaing di perusahaan asing. Nah, itu kan butuh pertama mental. Ini mental bisa mengukurkan semuanya, apalagi yang tipe-tipe homesick gitu. Dia cuma berpikir cuma gaji besar doang, ternyata kita harus bekelin tantangannya seperti apa di luar itu. Itu yang paling penting. Nah, kalau masalah apa namanya tekniknya secara keilmuan membawa kapal, urusan mesin dan segala macam, saya kira sudah mumpuni lah seperti itu. Segala dari aturan dan segala macam. Oke, kalau untuk urutan perjalanan karirnya itu dari awal sekali sampai bisa sukses menjadi kapten seperti sekarang ini itu gimana sih ke perjalanan awalnya, urut-urutannya? Apa ya, saja yang harus mereka lalui? Ya, seperti biasa, semua kalau mau sukses awalnya ya harus membawa kejujuran dulu. Ini jujur, patuh dengan aturan negara bendera,
patuh dengan aturan perusahaan, patuh dengan aturan pimpinan di atas kapal, itu modal awal dulu. Nah, dengan patuh itu, dia akan bekerja di atas kapal dengan baik. Nah, untuk proses promotion, jadi seperti di Samudra Indonesia ini, belajar juga dari perusahaan-perusahaan besar, kenapa sih Samudra menerapkan sistem kalau kru itu bisa dipromosi setelah punya sea service pengalaman 3 tahun, terus untuk naik ke atas lagi 3 tahun sea service, terus 3 tahun lagi sea service-nya baru sampai ke top, seperti itu. Nah, di situ tahapan-tahapan itulah yang harus dilalui. Kalau di Samudra Indonesia kan sudah jelas, ada prosedur-prosedur untuk promotion tersebut. Jadi tinggal tadi itu, tinggal harus patuh dengan aturan negara bendera, sama aturan perusahaan, dan aturan pimpinan di atas kapal. Dia akan dapat itu. Saya kira itu dari saya. Oke, untuk Suar nih, saya boleh nggak bagi tipsnya buat para kru nih, biar bisa mencapai kesuksesan jadi kapten seperti Cap Suwardi, gimana nih biar mereka kuat, nggak cuman pinter belajarnya aja, tapi ada hal apa lagi nih yang harus dibekali ke mereka menurut Cap Suwardi? Baik, terima kasih Mas Rino. Yeah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada sedikit tambahan dari saya terkait dengan tantangan terbesar ya. Iya. Tantangan terbesar yang dihadapi pelaut Indonesia di luar sana. Nah, kalau dilihat dari sisi jenjang pendidikan, sebenarnya pelaut Indonesia itu sangat luar biasa kalau terkait dengan teori, ya, pembekalan secara teori, baik di kampus maupun pada saat upgrade license. Di mana yang kita lihat adalah sistem pendidikan pelaut Indonesia, selain kita mendapatkan license, ijazah kepelautan, ijazah pelaut, kita juga pada saat di akademi itu ada ijazah diploma. Jadi profesi pelaut ini luar biasa hebat. Profesi di mana pada saat kita mengikuti sebuah pendidikan, kita mendapatkan dua license. Jadi ada ijazah laut, ada ijazah darat. Ada yang memiliki diploma 3, ada diploma 4. Nah, pada saat mereka upgrade dari kelas 3, misalkan ATT 3 atau ANT 3, pada saat mereka ngambil ANT 2 atau ATT 2, itu sudah sekaligus dengan paket ada S1-nya. Itu hebat-hebatnya pelaut Indonesia. Jadi secara teori, kita tuh luar biasa dibekali. Tapi pada saat diimplementasi, mohon maaf dengan segala hormat, ini pengalaman saya pribadi, pada saat dulu saya menjadi seorang walim 1 di sebuah kapal tanker yang gross tonasenya di bawah 10.000. Pada saat itu, saya memiliki kadet dari India. Jadi kadet dari India ini baru menjelang 6 bulan di kapal ini, dia menghadap ke saya. Dia bilang, Chief Mate, boleh nggak saya recommended ke perusahaan agar saya bisa naik di kapal yang gross tonasenya di atas 10.000? Saya tanya seperti ini, kenapa? Apakah di sini ilmunya kurang yang diberikan oleh para perwiramu? Dia menjawabnya simple. Saya dari kadet harus berpikir jenjang karir saya, Chief. Karena pada saat saya kadet praktek di kapal di bawah 10.000, saat saya menjadi perwira itu akan sulit saya bersaing untuk mendapatkan peluang di kapal dengan gross tonase di atas 10.000. Nah, ini related nih dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saat ini Samudra Daya Maritim dengan terobosan yang dilakukan oleh Mbak Ulfa dan kawan-kawan dan Pak Ibra, para BOD kami, mencoba berjuang, berdiri tegak untuk membuka peluang buat pelaut Indonesia agar bisa masuk ke MSC, Mediterranean Shipping Company ini, yang di mana kapal-kapalnya memiliki kapasitas dari muatan 2.000 sampai 10.000 TEU. Bayangkan gross tonase pasti di atas 10.000-an. Sementara pelaut kita kekurangan pengalaman di kapal-kapal besar. Kenapa? Karena pada saat peralat sendiri, yang terpenting bagi pelaut kita, pola pikirnya adalah yang penting saya naik dulu. Makanya tadi pada saat webinar saya sering-sering mencoba memberikan masukan. Okay, dari mulai taruni, dari mulai taruna, tolong merubah pola pikir. Jangan hanya mengisi masa prala agar bisa terpenuhi dulu. Tapi bekali diri dengan bahasa, dengan nilai yang bagus secara akademik, agar kamu bisa prala di kapal-kapal yang besar. Ditambah juga Indonesia, perusahaan pelayaran Indonesia kan kekurangan perusahaan yang memiliki kapal-kapal dengan armada yang besar, kapal-kapal armada dengan kapal-kapal besar.
kan sangat bisa dihitung dengan jari. Contohnya sampai Indonesia, Tempuran Mas, Tantu, Meratu, Spil, kan hanya itu saja. Atau beberapa yang lain. Tapi untuk menampung semua lulusan dari Akademi Pelayaran yang memerlukan tempat peralat di kapal-kapal yang besar yang notabene akan menjadi regenerasi nanti perwira di kapal-kapal seperti kelasnya Samudra dan MSC, itu kita sangat kekurangan, Mas. Jadi memang untuk hal ini sebaiknya memang semua pihak harus duduk bersama nih, agar ke depan kita bukan hanya mencetak pelaut, tapi juga berpikir bagaimana menciptakan peluang kerja agar pelaut ini bisa bersaing di luar sana dari sisi experience dulu. Yang kedua, masalah bahasa. Nah, kalau Mas Rino tadi bertanya, siapa lawan terberat kita? Untuk Asia jelas, kita memiliki pesaing yang sangat berat, yang pertama Filipina. Itu sudah dibuktikan lewat survei juga. Terus yang kedua, China. Terus India. Kalau ada pertanyaan, apakah pelaut kita itu memiliki kemampuan di bawah mereka? Tidak. Saya berani mengatakan tidak, karena saya salah satu pelaut yang memiliki pengalaman berkumpul dengan mereka. Pelaut kita memiliki penilaian di luar sana bahwa kita punya loyalitas yang tinggi. Terus tidak gampang menyerah. Salah satu contohnya misalkan gini, ada sebuah pekerjaan yang pelaut yang lain mungkin menyerah, pelaut kita enggak. Dia tetap mencari cara agar bisa melakukan pekerjaan itu sampai tuntas. Terus respect terhadap atasan itu luar biasa. Jadi yang Kapten Heru sampaikan tadi bahwa patuh terhadap atasan itu jelas. Di pelaut kita ada atmosfer seperti itu. Jadi culture-nya dari kita itu memang mengajarkan bahwa kita mungkin harus respect ke yang lebih senior, yang lebih tua, ke atasan itu terbawa ke dunia pekerjaan. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda barusan, kiat-kiat seperti apa yang saya lakukan agar sampai saya menjadi seorang nahkoda. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang pelaut wanita, tidak mudah memang bersaing di dunia yang notabene didominasi oleh laki-laki. Tidak mudah. Karena memang ada persaingan gender di sana, bukan masalah knowledge-nya tapi lebih ke gendernya. Ada beberapa perusahaan di mana mereka percaya kita mampu, tapi mereka secara knowledge mampu, tapi secara kemampuan secara fisik mereka meragukan itu, atau mereka terpengaruh oleh gender-gender isu yang terjadi, padahal gender isu yang terjadi di dunia pelayaran itu enggak sebesar yang terjadi di dunia di dunia pekerja yang bergelut di darat gitu. Nah, kiatnya adalah kalau saya dari sisi pelaut wanita, saya fokus terhadap masa depan saya. Terus saya membekali diri saya dengan iman yang kuat, terus rasa cinta sama keluarga dan Tuhan itu saya utamakan. Jadi misalkan suatu saat ada kemungkinan saya melakukan kesalahan yang terkait dengan, mohon maaf, mungkin sedikit menyinggung masalah moral atau segala macam, saya mengingatkan diri saya untuk belajar malu sama diri saya, malu sama keluarga, malu sama Tuhan. Itu dari sisi pelaut wanita. Tapi kalau misalkan kiat-kiat ditanya secara umum, yang pasti adalah selain membekali diri dengan tingkat ijazah yang cukup untuk bisa bersaing di berbagai tipe kapal dan berbagai ukuran kapal, saya salah satu orang yang sangat tidak puas dengan kemampuan yang saya miliki secara knowledge. Di kapal itu, Mas Rino, banyak sekali buku-buku terkait dengan peraturan, dengan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan job desk-nya kita, itu ship office itu penuh. Tetapi sangat jarang pelaut yang memanfaatkan waktu istirahatnya untuk membaca. Nah, saya tipikal orang yang senang menghabiskan waktu dengan buku ketimbang saya tidur. Makanya para junior saya yang sempat misalkan singgah atau tinggal di rumah saya, mereka hanya mengatakan ke saya begini, bisa ya seorang Kapten Suar dengan sesibuk itu, tapi pada saat duduk dengan buku. Gitu. Itu di rumah saya itu, Mas, rak bukunya lebih banyak ketimbang isi lemari pakaian saya. Itu saya, kiat-kiat saya hanya itu. Saya tidak pernah berhenti untuk belajar dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang saya miliki terkait dengan ilmu. Beda ya, kalau harta kan beda. Saya tidak pernah merasa puas terkait dengan kemampuan saya secara kemampuan, secara ilmu. Itu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menurut Cap Suar nih, apa sih kelebihannya kita jadi pelaut nih? Menurut pandangan Cap Suar sendiri? Terima kasih. Menurut saya tidak menganggap profesi yang lain itu di bawah profesi kami, enggak.
Tapi dari sudut pandang saya sebagai pelaut yang sudah menggeluti juga pekerjaan di darat, di mana saya sudah menjadi trainer di apa di dunia pelaut ya, di salah satu diklat pelayaran, terus menjadi seseorang yang memanage pelaut itu sendiri, terus bergelut juga berjuang dalam organisasi pelaut. Jadi dari berbagai sudut pandang yang berbeda ini, saya berani membuat sebuah kesimpulan bahwa menjadi pelaut itu menjadi sosok pekerja yang sangat-sangat beruntung sebenarnya. Kenapa? Dari yang saya cerita tadi bahwa jenjang pendidikan kita bukan hanya kita memiliki ijazah laut, tetapi juga ijazah darat. Kan tidak ada nih profesi yang memiliki dua ijazah yang berbeda ini. Gitu. Satu bisa kita pakai di secara berotasi di dunia pelayaran, satu lagi di darat gitu loh. Jadi pada saat kita misalkan nih pelaut, adik-adik pelaut ini pingin berkarir di darat, dia bisa masuk ke lini institusi pemerintah juga ke swasta. Saya memilih swasta. Nah kalau yang memilih ke institusi pemerintah, mereka bisa menggunakan ijazah lautnya, bahkan mereka punya S2. Sekarang banyak para pelaut yang memiliki gelar master hukum lah, master transportasi, itu sangat mudah bagi mereka untuk berkarir di darat. Itu keberuntungan kita ya. Dan terus pada saat kita memilih untuk tetap berkarir di laut, saya rasa pelaut itu tidak memiliki waktu atau masa pensiun. Seperti tadi Mbak Ulfa bilang, okay, umur saya sekian. Mbak Ulfa bilang, okay, MSC bisa menerima, masih menerima 55 tahun gitu. Tapi mungkin saja di perusahaan yang lain, ya tidak masalah 60, 65 tahun, 70 tahun. Yang penting beliau sehat dengan dibuktikan dari hasil medical check up gitu. Beliau sehat, okay, beliau berlayar lagi. Nah itu keberuntungan dari pelaut. Keberuntungan yang lain dari sisi misalkan kita sebagai seorang manusia yang membutuhkan rekreasi, hiburan, segala macam, bagi kami pelaut tuh dekat sekali dengan hal-hal seperti itu. Kan tadi saya sampaikan bahwa berlayar, keliling dunia, gratis, dan dibayar, itu pelaut. Jadi banyak hal yang luar biasa yang bisa memang dicapai oleh seseorang yang akan berkarir menjadi pelaut. Itu, Mas. Oke, untuk Kapsuar.